Hantu tanpa kaki. Hari ini Adam pulang malam karena dia mengikuti kelas tambahan di sekolahnya. Jarak sekolah ke rumahnya lumayan jauh, dan juga dia selalu pergi dengan berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Akhirnya pulang juga. Adam berjalan pulang melewati jalanan yang biasa dilewati tiap harinya. Tapi entah kenapa hari itu terasa berbeda. Laju kaki Adam terhenti ketika suara tangis wanita tiba-tiba terdengar olehnya. Sesosok gadis duduk di pinggir jalan. Dia menundukkan kepalanya dan menangis tersedu-sedu. Karena penasaran, Adam pun berjalan mendekati gadis itu. Gadis yang menangis itu memakai seragam sekolah yang sama dengan milik Adam. "Hei, kamu kenapa menangis di sini? Apakah kamu teman sekolahku?" Gadis yang menangis itu lalu mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Adam. "Kakiku sakit sekali, tolong." "Wah, cantiknya." Adam langsung terpesona setelah melihat paras cantik gadis itu. Darah segar tidak berhenti keluar dari kaki gadis malang itu. Gadis itu terluka parah di kakinya. Itu sebabnya dia tidak bisa berjalan kaki. "Astaga, kakimu pantas saja kamu tidak bisa berdiri." "Ya sudah, karena kamu tidak bisa berjalan, aku akan menggendongmu." "Terima kasih ya." Kemudian Adam menggendong gadis malang itu dan mengantarnya pulang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Adam merasa merinding. Dia merasa tidak ada yang beres. "Ngomong-ngomong, di mana rumahmu?" Dia menyadari tangannya tidak bisa merasakan kedua kaki gadis itu. Kaki gadis itu seolah-olah menghilang. "Rumahku di kuburan. Hihi." Wajah Adam semakin pucat setelah mendengar jawaban dari sang gadis itu. "Wah, setan." Adam langsung lari menyelamatkan diri. Gadis cantik itu berubah sosoknya menjadi hantu yang menyeramkan. "Hihihi, tolong." Sesampainya di rumah, Adam yang ketakutan itu langsung berteriak meminta tolong kepada ibunya dan hendak menuju kamarnya. "Wah, tadi ada setan." "Hah?" "Adam, untunglah kamu sudah pulang, nak. Tadi siang ada korban kecelakaan." "Kecelakaan itu terjadi di jalan yang biasa kamu lewati. Korbannya adalah seorang gadis muda."